Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me Aninosa Harry. But before we continue, please like, share and subscribe this video. Thank you and let's start our lesson now. And our topic now is about countable versus uncountable nouns. What are the differences between them? Okay, let's learn more. Here, countable nouns and uncountable nouns. First, have singular and plural forms for countable nouns. For example, a book, three books. Yeah, satu buku, tiga buku. Ada singularnya, ada pluralnya. Ada yang dia cuma satu, ada yang lebih dari satunya bentuknya. Karena dia bisa dihitung. Satu buku, dua buku, tiga buku, seperti itu. Sementara kalau uncountable noun, have only singular one form. Jadi dia hanya ada dalam bentuk satu. Dia tidak ada jumlah banyaknya, gitu teman-teman. Example, water, information. Jadi tidak ada satu air, dua air, tiga air sebenarnya. Dan dianya air itu sendiri sebenarnya tidak bisa kita mengatakan satu air. Intinya dianya kalau dibawa dalam bentuk kalimat, dia adalah sesuatu yang satu untuk verb formnya, gitu. Nanti kita pelajari lagi. Okay, next. Article a and an can be used. We can use number for quantity of the nouns. Examples: a bag, an apple. Jadi kita bisa bilang satu tas, a bag, satu apel, an bag, an apple, sorry. Gitu ya teman-teman. Atau misalkan apelnya ada 10, 10 apples. Tasnya kemudian ada 5, 5 bags. Gitu. Ya teman-teman. Jadi dia bisa pakai a atau an, bisa juga number of quantity. Sementara kalau article a, an dan juga when cannot be used. Meskipun tadi hitungannya adalah singular, tapi dia kita tidak bisa mengatakan water atau ini di sini ada an information, we cannot say that. Atau kita menggunakan one. We cannot say that. Ya. Yeah. Here we cannot say one water or a water. Gitu. Ya teman-teman. Next. The singular form takes a singular verb. And the plural form takes a plural verb. A plural form takes a plural verb. Kalau dianya noun-nya itu dianya singular, maka verb-nya juga singular. Kalau dia noun-nya itu plural, maka verb-nya juga plural bentuknya. Examples: my pen is red. Pen-nya cuma ada satu, maka verb-nya verb form-nya adalah is. Is ini adalah to be yang kita pakai atau dalam hal ini berfungsi sebagai verb untuk subjek yang jumlahnya cuma satu. Dan di sini ternyata books-nya lebih dari satu karena ada S-nya ya. Kita tahu karena ada S-nya di sini. My books are blue. Karena di sini lebih dari satu books, maka verb form-nya juga yang digunakan adalah untuk yang menyatakan bendanya lebih dari satu. Maka di sini adalah are, bukan is lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau uncountable noun itu take singular verb. For example, the information is invalid. Nah, meskipun kita tidak bisa mengatakan one information, tapi tetap kita menggunakan verbnya adalah singular verb. Gitu. Atau water flows in a river. Kita menggunakan S di sini untuk verb formnya. Next, quantifiers can be used. Quantifier yang bisa digunakan adalah many few, a few, a number of, atau the number of, kemudian some, any, and numerals before the plural countable. Kita akan pelajari ini lebih lanjut. Penggunaannya gimana sih maksudnya? Sementara kalau quantifiers-nya untuk uncountable noun itu adalah much, more, less, and some, any, some amount of before them, some amount of before them.
gitu. Gimana sih penggunaannya? Let's learn more about them. Nih, how many books do you have? Many people speak English. Jadi bendanya bisa dihitung. Books, people. Kita menggunakan how many. Berapa jumlah? Ya. Sementara kalau untuk berapa jumlah atau berapa banyak, for uncountable kita menggunakan how much. We cannot say how many money. No, ya. Yang benar adalah how much money. I need much water. Gitu. Kita tidak bisa mengatakan I need many water. No, itu bukan jodohnya. Jodohnya uncountable noun adalah much. Jodohnya countable noun adalah many. Okay. Next. Some ducks swim in that pond. Some ducks. Kita bisa menggunakan some ducks. Dan kita juga bisa menggunakan some itu untuk uncountable noun. Jadi some ini bisa untuk dua-duanya. Give me some sugar. Gitu. Jadi sugar some ini bisa untuk kedua-duanya. Termasuk dengan any. Did I make any mistakes? Mistakesnya lebih dari satu nih mistake. You didn't make any mistakes. Bisa dihitung nih mistake. Kita bisa menggunakan any, ya. Kemudian the man did not miss any chance to keep his ill wife. Is there any long-lasting beauty? Nah, any juga bisa dipakai kepada uncountable noun dan juga uncountable noun, countable noun and uncountable noun-nya. Kemudian untuk few, she has a few friends. I have little money. Kalau few itu untuk countable noun. Kalau little itu untuk uncountable noun. Ya. Di sini ada a few. Di sini ada few. Nah, intinya kalau few adalah untuk countable noun, kalau little adalah uncountable noun. Nah, tapi untuk few dengan a few ini sendiri berbeda loh, teman-teman. Kalau a few itu adalah maybe not many, but enough. Nggak banyak sih, tapi ya adalah gitu. Sementara kalau few nggak ada e-nya, itu benar-benar hampir nggak ada. Gitu ya, sedikit. Sedikit untuk benda yang bisa dihitung. Sementara kalau a little itu ya adalah, tapi ya nggak banyak, ya cukup lah. Sementara kalau lihat little money, itu uangnya hampir nggak ada, bahkan nggak ada gitu. Nah, intinya little adalah for uncountable noun. Gitu ya teman-teman. Oke, okay, next. A number of students are late. The number of latecomers increase in this month. Jadi, a number sama the number itu bisa digunakan untuk countable noun. Sementara kalau sejumlah, untuk uncountable noun kita menggunakan amount of, some amount of. They get some amount of flower. Gitu, teman-teman. Ini adalah kata-kata yang biasa muncul untuk countable dengan uncountable noun. Dan semoga nggak kebalik-balik ya, teman-teman. Oke. Okay. Okay, now we are going to talk about some common uncountable noun. Jadi ini beberapa uncountable yang umumnya nih di sekitar kita. Apa aja sih mereka? Okay, let's learn more about them. Mereka adalah yang the first whole group made up of similar items. Jadi semua grup yang terdiri dari item-items yang sama. Jadi satu kelompok yang terdiri dari banyak hal. Nah, for example, furniture. Furniture ini perabotan itu bisa jadi kursi-kursi, meja-meja, tempat tidur, lemari gitu ya teman-teman. Nah, yang chair, table, and bed itu adalah benda yang bisa dihitung countable noun. Sementara whole groupnya ini disebut uncountable noun. Next, mail. Surat menyurat, hal yang berkaitan dengan surat menyurat. Lettersnya itu bisa dihitung, postcardnya bisa dihitung, billsnya bisa dihitung. Ini uncountable noun. Sementara whole group ini adalah uncountable noun. Contoh lain, money. Money itu uncountable noun. Kita tidak bisa mengatakan satu uang, dua uang, tiga uang. Tapi yang bisa dihitung adalah pennies-nya, dollars-nya, rupiahnya. Gitu.
Another example, fruit. Fruit, buah-buahan secara umum, ini adalah kelompok besarnya. It's uncountable noun. Sementara yang biasa kita hitung adalah apples, bananas, oranges. Itu yang biasa dihitung, bisa dihitung. Sementara whole groupnya ini disebut uncountable noun. Kemudian ada jewelry. Jewelry ini contoh yang bisa dihitungnya adalah rings, bracelets, earrings, etc. Nah, kelompok umumnya jewelry ini adalah uncountable noun. Gitu ya teman-teman. Oke, okay, next. Some common uncountable noun yang lainnya adalah flutes. Untuk flutes, cairan. Contohnya adalah water tadi ya. Kemudian coffee. Kita tidak bisa mengatakan satu kopi, dua kopi, tiga kopi. No, we cannot say that. Kemudian tea, milk, oil, soap, gasoline, blood, etc. Intinya adalah cairan. Gitu ya teman-teman. Cairan adalah uncountable noun. Next, what else? Porcelain. Nah, benda-bendanya apa aja sih contohnya? Ice, bread, butter, cheese, meat, gold, iron, silver, glass, paper, wood, cotton, wool, etc. Mereka adalah uncountable noun. Di sini ada paper nih teman-teman. Kita tidak bisa mengatakan satu kertas, dua kertas, tiga kertas. No. Kalau dalam bahasa Indonesia seakan-akan bisa ya teman-teman. Tapi sebenarnya dihitung adalah lembarannya. A sheet of paper, two sheets of paper. Jadi satu lembar, dua lembar, tiga lembar. Seperti itu teman-teman. Oke. Okay? Next. Gases. Jadi untuk gas, itu juga uncountable noun. For example, steam, air, oxygen, nitrogen, smoke, pollution, etc. Jadi mereka adalah uncountable noun. Next, particles. Nah, particles, rice, chalk, corn, dust, flour, grass, pepper, salt, sand, sugar, etc. Nah, ini rice nih contohnya teman-teman. Kita biasanya kalau mau masak berapa? Mau masak 10 beras. No, we couldn't say that. Yeah. So, rice is uncountable noun. Kita tidak bisa menghitungnya. Satu beras, dua beras, tiga beras. No, ya yeah, teman-teman. Jadi, maybe we can say some rice. Seperti itu. Next. Some common uncountable noun yang lainnya adalah about abstraction. Kata benda yang dia itu adalah abstract. Ya, yeah, bendanya itu bukan benda yang sifatnya bisa dilihat, diraba, dan diterawang. No, bendanya bukan seperti itu. Tapi dia adalah kata benda kalau dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah beauty, confidence, education, happiness, atau advice, information, news, evidence, proof, atau time, space, energy, homework, work, grammar, slang, vocabulary. Intinya adalah benda-benda yang abstrak, tapi dia kata benda. Itu adalah uncountable noun. Next, languages. Nah, untuk bahasa-bahasa juga dia adalah uncountable noun. Contohnya Arabic, Chinese, English, Spanish, Indonesian, etc. Gitu ya teman-teman. Next, fields of study. Untuk mata pelajaran, itu juga uncountable noun. For example, chemistry, engineering, history, literature, mathematics, psychology, etc. Ya, yeah. Next, recreation. Baseball, soccer, tennis, beach, poker, etc. Next, selain recreation dan yang lainnya tadi, juga general activities with gerund form. Gerund ini adalah kata kerja yang dibendakan, yang ciri-cirinya kata bendanya itu ada ing-nya. Nah, drive menjadi driving. Selain itu ada studying, swimming, traveling, etc. Banyak sekali. Intinya kata benda yang berasal dari kata kerja yang ditambahkan ing di belakangnya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu termasuk uncountable noun. Next, juga ada natural phenomena. Fenomena alam. For example, weather, dew, fog, hail, humidity, lightning, rain, sleet, snow, thunder, wind, darkness, light, sunshine, electricity, fire, gravity, etc.
Gitu ya teman-teman. Okay. Now time to practice. Complete the sentences with the correct form. Nah, ini nih. Kita disuruh menentukan correct formnya, bentuknya yang benar seperti apa seharusnya. Di sini ada chair, I bought some. Ingat, kalau dia lebih dari satu, kita menggunakan S di belakangnya. Jadi kalau dia bisa dihitung, kita menggunakan S. Kalau chair berarti bisa dihitung atau tidak. Okay, so the answer is chairs. Yeah, good job. Next, number two, furniture, I bought some color furniture. Bisa dihitung nggak? Ingat, furniture adalah whole group of chairs, beds, and then tables, gitu kan? Furniture itu adalah kelompok besarnya, maka furniture itu adalah termasuk uncountable noun. Maka jawabannya adalah I bought some furniture, tetap furniture. Next, number three, money. How much money? Bisa dihitung kah? No, it's uncountable noun. So, maka jawabannya tetap money. How much money do you spend a day? Next, number four, novel. I have read many novel. Novel bisa dihitung? Yes, so the answer, I have read many novels. I've read many novels. For number four and for number five, homework. I do not have any homework. Homework itu termasuk uncountable noun. Gitu ya, teman-teman. Okay, that's all my explanation. I hope this video can be beneficial for you. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.